Balik lagi sama aku. Oke, di video kali ini aku akan membuat tahu kriuk jajanan simple dan enak. Jika bahan tadi sudah terkumpul semua, yuk mari kita buat. Oke, yang pertama siapkan wadah, kemudian masukkan semua bahan tadi kecuali tahu. Semua bahan sudah dimasukkan, aduk hingga merata. Nah, bumbunya sudah jadi strukturnya nanti akan seperti ini. Jika sudah selesai, sisihkan bumbu, kemudian siapkan tahunya untuk dipotong-potong. Satu tahu akan dibagi menjadi 6 bagian. Tujuannya agar saat digoreng mudah kering, tapi jika kalian ingin yang lebih kecil lagi, terserah kalian. Ini relatif dan sesuaikan selera kalian aja. Jika semua sudah terpotong, masukkan tahu ke dalam bumbunya tadi dan diamkan selama kurang lebih 5 menit. Tujuannya agar bumbunya meresap ke dalam tahu. A few moments later. Langkah selanjutnya adalah siapkan wajan dan isi minyak dengan minyak yang banyak ya. Kemudian tunggu sampai minyaknya benar-benar panas baru dimasukkan tahunya. Ingat ya, harus benar-benar panas. Jika tidak benar-benar panas, nanti tidak kriuk jadinya. Sudah menguning seperti ini, masukkan bumbu yang tadi ke dalam wajan sedikit demi sedikit ya. Jika bumbu cair yang dimasukkan tadi sudah agak mengering, bisa dibolak-balik seperti ini. Tapi kalau belum kering, jangan dibolak-balik ya, karena masih lengket. Jika bumbu cair yang pertama sudah agak kering, masukkan bumbu cair untuk yang kedua kalinya. Nah, ini relatif, kalian bisa masukkan ini sampai 3 kali ya. Tapi di sini aku cuma 2 kali aja karena udah cukup bagi aku. Tapi kalau kalian pengen kriuknya lebih banyak lagi, tambahin aja sekali lagi. Jangan sampai 4 sih menurutku, karena kalau 4 kemungkinan tahunya sudah gosong. Jika sudah terlihat kering seperti ini, pisahkan tahu-tahu agar bisa mengering secara merata. Kemudian tunggu sampai kriuknya kering, kemudian angkat dan siap disajikan. Nah, sekian video dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.